subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi. Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda bersama saya, Pak Dewaskodo. Apakah Anda baru saja bermimpi sholat dan Anda ingin tahu arti dan makna dari mimpi tersebut? Ikuti terus video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah memahami arti dan makna dari mimpi Anda. Mimpi sholat merupakan salah satu mimpi yang bermakna penuh keberkahan bagi yang mengalaminya. Mimpi sholat ditakwilkan baik jika di mimpi tersebut Anda melakukannya di tempat yang baik dengan cara yang juga baik. Arti dan makna dari mimpi sholat ada berbagai macam. Itu tergantung dari apa yang Anda alami ketika mengalami mimpi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Apa artinya ketika Anda bermimpi sholat melaksanakan sholat fardu? Di mimpi tersebut, Anda merasa sedang melaksanakan sholat. Bisa sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya maupun sholat subuh. Ketika Anda mengalami mimpi ini, hal itu berarti Anda akan menerima sebuah amanah, di mana Anda akan berhasil melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Bisa jadi Anda akan mendapatkan kepercayaan dari seseorang, di mana Anda bisa menjaga kepercayaan ini. Atau Anda akan mendapatkan sebuah tugas baru atau pekerjaan baru di tempat Anda bekerja atau berusaha. Di sini Anda akan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan itu dengan baik. Ketika Anda bermimpi melaksanakan sholat fardu, hal itu juga berarti pengaruh Anda akan menjadi lebih besar di lingkungan sekitar Anda. Bisa jadi di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan rumah Anda. Pada intinya, akan ada pengaruh yang lebih besar di lingkungan sekitar Anda. Lalu, apa artinya ketika Anda bermimpi melaksanakan sholat Jumat? Di mimpi tersebut, Anda merasa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sebuah masjid. Ketika Anda mengalami mimpi ini, hal itu berarti apa yang Anda rencanakan, apa yang sedang Anda kerjakan, akan mengalami keberhasilan dan kesuksesan. Mungkin ketika mengalami mimpi ini, Anda sedang melaksanakan sebuah tugas. Mungkin Anda sedang merencanakan sesuatu. Atau mungkin juga Anda sedang memiliki sebuah impian atau cita-cita. Maka kesemuanya itu insya Allah akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Lalu apa artinya? Ketika Anda bermimpi melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketika Anda bermimpi melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Anda akan terbebas dari kesulitan-kesulitan yang mungkin selama ini menjerat Anda atau membelit Anda. Bisa jadi hal ini berkaitan dengan kesehatan Anda. Mungkin Anda sedang sakit. Dan ketika Anda bermimpi melaksanakan sholat Idul Fitri, maka insya Allah Anda akan segera sembuh dari sakit Anda. Anda akan segera mendapatkan kesembuhan. Atau mungkin Anda sedang terbelit hutang piutang. Dan ketika Anda mengalami mimpi sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, maka insya Allah Anda akan terbebas dari hutang-hutang yang selama ini mungkin membelit Anda. Mungkin juga masalah-masalah lain yang selama ini menyulitkan Anda atau merintangi Anda. Ketika Anda mengalami mimpi ini, maka insya Allah Anda akan segera mendapatkan solusi terbaik, sehingga Anda akan terbebas dari masalah-masalah tersebut.
untuk teman-teman yang mengalami mimpi sholat. Mungkin masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada video ini. Silahkan Anda tuliskan pada kolom komentar yang ada, supaya kita bisa membahasnya bersama-sama dan berguna bagi orang lain. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.